Selamat pagi Sobat Kenwo, nih dimanapun kalian berada. Oke, hari ini saya mulai trip lagi ya bersama rekan-rekan. Dan cuacanya hari ini cukup cerah ya. Kita hari ini ada 7 orang, 5 Spiro dan 2 BK kapal ya yang menemani kita. Dan hari ini kita turun di mana ini? Di ujung kampung Mupano Tanjungnya. Dan kita turun di sini ya. Tapi ini arusnya cukup kuat. Kita akan berenang mengikuti arus aja sampai ke pantai ya. Oke sahabat, kita langsung turun aja ya. Thank you.
Bahasa apa lagi? Minggosip. Nah, itu setelah dia lagi minggosip. Sudah pintar baca doa. Beda. Tetapi memang pada dasarnya kita itu sebelum turun itu kita harus apa? Harus harus berdoa. Harus berdoa. Segala sesuatunya. Saya goyang-goyang lah. Sekarang kamu orang ini. Segala sesuatunya itu kita harus berdoa. Kita turun itu pelan-pelan, bismillah. Utamakan keselamatan.
bagaimana? Biar oke. Biar kita mungkin kita panah dua ekor. Dua ekor. Mana? Biar bagaimana? Oh, ya, Dewi, biar bagaimana? Orang kelihatan orang kelihatan yakin. Kecuali dia saksikan di mata kepala sendiri. Iya. Banyak masalah. Kalau hanya cerita orang tidak yakin. Saya kira kamu. Biar mereka mau. Oke, sobat. Jadi ini ada ikan yang sudah masak ya. Baru beberapa ekor dan yang lainnya masih sementara dibakar ya. Dan ini kita lihat ini racikan chef para mak-mak. Luar biasa. Mana sambalnya? Silahkan. Ini dia. Sambal mentah. Colo-colo. Mantap. Ada ikan apa namanya ini? Ikan jeket tebal. Ikan apa namanya? Pogo. Gomparu. Gomparu. Sembaran, tidak tahu namanya kenapa. Gomparu. Ini dia pelakunya. Pelakunya ini, pelaku tersangka utamanya ini. Itu yang panas jaket tebal ini nih. Ini orangnya. Oke. Jadi ini kelompoknya ibu-ibu ya. Dibagi dua kelompok, ada ibu-ibu sama bapak-bapak. Nah, di sana para Spiro. Ini nih makan ikan apa namanya? Tidak tahu ikan apa namanya. Dan yang jelas ikan enak. Ini juga masih sebentar dibakar. Tunggu ikan yang masak. Kita bergeser lagi sini. Ah, ini dia kelompoknya para Spiro, bapak-bapak yang muda setengah tua. Oke. Ini apa? Nasi. Nasi. Aduh, mana nasinya? Masih ada. Habis. Tunggu sampai dulu kan. Sedikit saja. Tadi yang tidak saya lupa diambil. Aduh. Mana enggak sih? Bagus suaminya dan tidak anu, dan tidak apa. Iqbal. Mana ikan? Yang mana ikan? Mantap. Enak. Mantap. Padahal tidak enak. Kita akan melanjutkan aktivitas berburu lagi, tapi kayaknya ini Gan Rambo ini patah flopper dengan matanya. Jadi kita akan lihat ikan apa saja yang kita hasilkan dengan saf mata tumpul, karena mata dengan flopper sudah patah. Jadi sebenarnya ini tidak memungkinkan lagi ya untuk kita berburu, tapi kita akan lihat kira-kira apa saja yang bisa kita hasilkan dengan saf yang matanya tumpul. Oke kawan, kita langsung saja. Jangan tarik. Woi, Iqbal. Kau turun dulu mana panah buat sini.
jangan tarik pelampung, jangan tarik ya. Nah, terus cepat. Pokoknya saya tidak tarik tadi itu. Lepas deh. Karena kena telur tengah. Hasilnya kita hari ini full 2 gabus. Full. Ini hanya 3 jam. Ini adalah hasil dari shaft yang floppernya dan matanya dipatahkan oleh kerapu tiger. Saya tidak bisa bilang kerapu tigernya itu
seberapa besar dan berapa kilo bobotnya. Yang jelas bisa mematahkan shaft spring steel. Dan ini, tetapi pengganti dari patahnya dan terlepasnya ikan kerapu tiger tersebut, alhamdulillah kita berhasil laikan big giant trifle ya. Lumayan, ini patah, tetapi kita dapat ini penggantinya, sama itu, jadi 2 ekor, saksi mata. Oke master. Dan selain ini kita juga ada 2 box. Ini campur-campur ya, macam-macam. Ada giant trifle-nya juga di bawah yang ukuran sekitar 4 kiloan ya, 4-5 kiloan. Ini GT-nya. Ada bluefin-nya juga. Dan lain-lain. Oke kawan, mungkin seperti itu petualangan kami hari ini, cukup melelahkan. Dan alhamdulillah hasil yang cukup memuaskan. Mantap bro. Spiro Iqbal juga tadi panen GT ya. Ini berapa ekor? Sekitar 3 ekor lah. Luar biasa hari ini ya. Bagaimana? Luar biasa sekali. Spot oke? Okay. Mantap. Jadi ini spot jangan lagi di ini ya. Harus rahasia, bagaimana bang ya? Rahasia. Jadi buat kalian jangan coba-coba. Pokoknya bertanya, satu kali bertanya 5 juta. Saya diam ya. Oh, okay. Hah?